Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Tanah Subur dan Tangan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berubah. Anak-anak, tanah yang ada di bawah kakimu adalah tanah yang kamu pakai untuk membuat kue lumpur. Tanaman pertanian berkembang dalam tanah. Segera dengan pertolongan air hujan dan sinar matahari, tanaman hijau bertunas. Dalam beberapa minggu, labu kuning, ketimun hijau, tomat merah, dan arbe manis, dan masih banyak lagi tanaman lain tumbuh dari tanah. Nyam! Tanah bagaikan pabrik raksasa. Tanah ini bercampur dengan air hujan, sinar matahari, membuat sari makanan bagi tumbuhan agar mereka dapat bertumbuh dan nantinya menjadi makanan kita. Dan tentunya kita pun dapat bertumbuh. Akan tetapi tanah dapat merasakan sakit. Jika para petani menuai terlalu banyak hasil panen dan tidak memberi kesempatan bagi tanah untuk menghasilkan kembali unsur-unsur yang baik agar tanaman dapat bertumbuh, akhirnya tanah itu menjadi lemah dan tidak berguna. Kita perlu melindungi tanah dengan berhati-hati menggunakannya. Dengan cara itu, tanah dapat tetap terpelihara dan sehat unsur-unsur yang membangunnya. Anak-anak, pada waktu Yesus di dunia ini, Dia banyak menolong orang. Dia tumpangkan tangannya ke atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dia mengangkat rasa sakit mereka dan menenangkan rasa takut mereka. Tangan Yesus bagaikan tanah yang subur, memberi hidup kepada banyak orang. Dan tangan Yesus juga dilukai. Setan merasuki orang-orang untuk menancapkan paku menembusi tangan itu. Lalu mereka gantung dia di atas salib, dan disanalah ia mati. Tetapi
ia bangkit kembali. Sekarang, sama seperti tanah, Yesus memberi kita kuasa setiap hari untuk bertumbuh. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu juga bermain menggunakan tanah untuk membuat sebuah kue lumpur? Bagaimana hasilnya? Tentu menyenangkan, bukan? Atau kamu pernah bersama orang tuamu menanam sebuah tanaman di halaman rumahmu? Anak-anak, petualangan kita hari ini membawa pikiran kita bahwa tangan Yesus seumpama tanah yang subur. Tanah yang subur adalah media untuk tanaman bertumbuh sehat dan memberi hasil yang memuaskan. Tanah yang subur memberikan kehidupan yang sehat bagi tanaman. Anak-anak, tangan Yesus memberikan kehidupan bagi banyak orang. Ia menolong orang yang susah, ia menyembuhkan orang yang sakit, ia memberkati makanan untuk memberi makan banyak orang. Dengan tangannya yang penuh kasih, Yesus memberkati dan memberi kehidupan bagi semua manusia, termasuk engkau dan saya. Anak-anak, oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat tangan Yesus yang penuh kasih itu. Bayangkanlah bahwa tangan itu juga yang sementara berada di atasmu untuk memberkatimu. Anak-anak, mari mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus atas tangannya yang ajaib dan penuh kasih yang selalu memberkatimu. Mintalah tangan itu untuk selalu menopangmu dan menuntunmu di jalan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.